bongkar kubahnya. Welcome to Juragan Furniture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Tukman Arif dari Juragan Furniture Channel. Alhamdulillah malam ini pas waktu malam Jumat. Rencana ini pesanan dari Kebumen. Rencana mau dikirim malam ini, besok sampai dan bisa digunakan saat khutbah Jumatan. Nah, ini pesanan dari Kebumen spesial dengan nama Masjid Jami' Nurul Islam ini sesuai request. Untuk namanya bisa request, finishingnya juga bisa request, dan model-modelnya juga bisa request. Nah, kebetulan pesanan ini menggunakan kaligrafi La Ilaha Illallah Muhammad, belakangnya menggunakan wayang seperti model-model yang lain. Nah, malam ini kita mau kirim dua, ke Kebumen sama ke Bogor. Jadi dua pieces kita mau lembur bersama tim Mr. Agung, Mr. Amin, Mr. Ganteng. Nah, ini lagi pasang nama, kita lampuin. Ini Masjid Al Istiqomah. Nah, videonya kita nggak review model ya, ini karena malam, jadi kita mau lihatin proses saat pembungkusan dan saat pengiriman. Langsung saja kita gas. Nah, jadi yang pertama kita buka wayangnya dulu. Wayang kita buka, jadi ada satu, ini mimbar utama atau bodinya, terus kanopi, terus kubah, terus wayang, tongkat. Nah, kita bongkar. Gum. Nah, kita bongkar kubahnya. Kita lanjut buka kanopinya. Tongkatnya dulu. Berhubung proses pembungkusan dan pengiriman tidak tertangkap kamera, alhasil sampai di sini dulu videonya. Seperti biasa, jika Sobat Juragan tertarik dengan mimbar masjid seperti ini atau mau custom mimbar masjid seperti video di atas ini, bisa segera hubungi Juragan Furniture.